Hai Sobat Tani, kembali lagi di konten review produk, di mana konten ini akan membahas atau mereview produk-produk pertanian dari mulai pestisida, pupuk, sampai ke alat-alat pertanian. Nah, di video kali ini kita akan mereview atau membahas insektisida Mcindo 500 SC. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya atau sebelum kita membahas insektisida Mcindo ini, saya ingatkan lagi, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar Sahabat Tani tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sampul Pertanian. Oke Sahabat Tani, insektisida Mcindo 500 SC ini merupakan insektisida yang berbahan aktif Phenobocurab atau yang sering kita kenal dengan istilah BPMC. Nah, BPMC atau Phenobocurab ini mempunyai sifat yaitu racun kontak dan lambung. Nah, Mcindo 500 SC ini merupakan insektisida yang didistributorkan secara resmi oleh PT Mitra Kreasi Dharma yang mempunyai bentuk berupa pekatan atau emulsi konsentrat yang berwarna kekuningan. Nah, untuk dosis sendiri atau pengaplikasiannya, Mcindo insektisida 500 SC ini bisa untuk mengendalikan hama belalang untuk tanaman jagung dan untuk tanaman perkebunan seperti kakao untuk penghisap buah. Nah, untuk tanaman padi sendiri, Mcindo ini bisa diaplikasikan untuk hama warang batang coklat dan pemilik locusta sp atau belalang ya, untuk belalang. Untuk dosis sendiri, untuk pengendalian atau aplikasi di jagung untuk pengendalian hama belalang yaitu 1 ml per liter air dan diaplikasikan dengan cara penyemprotan dengan volume yang tinggi, tentunya pada intensitas hama yang tinggi juga. Nah, untuk tanaman padi, Mcindo insektisida 500 SC ini bisa mengendalikan hama belalang dan hama warung batang coklat. Nah, untuk dosisnya sendiri untuk tanaman padi ini, Mcindo ini bisa menggunakan dosis 2 ml per liter air. Jadi cukup hemat untuk takaran insektisida Mcindo ini. Oke, waktunya kita mereview atau membuka bentuk dari atau pekatan dari Mcindo 500 SC ini. Oke Sahabat Tani, sebelum kita mereview atau membuka produk Mcindo insektisida 500 SC ini, untuk pengamanan kita terlebih dahulu sebaiknya menggunakan masker agar kita aman ya, karena ini mengandung racun yang cukup berbahaya bagi kita ya. Oke Sahabat Tani, waktunya kita untuk mereview atau membuka Mcindo insektisida 500 SC ini. Insektisida ini mempunyai botol yang cukup variatif ya, ada yang berwarna putih ataupun biru. Nah, di sini pembukanya dikemas dengan dua tutup pengaman ya, maksudnya mungkin tidak bocor ataupun tidak menguap untuk menjaga kualitas dari insektisida itu sendiri. Oke, waktunya kita untuk membuka, dan di sini saya sudah menyiapkan dua botol atau dua wadah, yaitu yang pertama untuk diisi air dan yang ini akan diisi larutan emulsi konsentrat dari Mcindo 500 SC ini. Oke, kita langsung tuang saja ya Sahabat Tani, mempunyai larutan atau konsentrat seperti apa. Oke, untuk insektisida Mcindo ini mempunyai larutan cukup bening ya, tapi berwarna kekuning-kuningan. Nah, sekarang kita mencampurkan atau membuat larutan. Nah, di sini tertera tapi sebelumnya kita atau Sahabat Tani perlu tahu di sini ada kode 500 SC ya. 500 SC yaitu yang mempunyai arti emulsion konsentrat, yang dimana larutan ini, larutan insektisida ini bisa diemulsikan atau bisa dilarutkan ke dalam air
secara homogen dan secara merata, tentunya dengan sifat yang stabil tanpa mengendap ataupun memisahkan air dan insektisida itu sendiri. Oke, waktunya kita untuk tes larutan atau tes emulsi pada konsentrat Mcindo 500cc ini. Kita tuang langsung saja. Dan larutan ini ketika dicampurkan ya, sahabat tani, akan berbentuk larutan putih susu ya, seperti ini. Nah, saat masih dalam posisi konsentrat ya, emulsion konsentrat ini berwarna bening kekuningan, dan saat dicampur dengan larutan air akan berubah menjadi larutan putih dan siap untuk diaplikasikan untuk mengendalikan hama yang direkomendasikan dari insektisida Mcindo ini. Oke, selanjutnya untuk dosis penggunaan dari Mcindo ini, di sini tertera bahwa menyebutkan untuk tanaman padi sendiri bisa memerlukan, oke, tutup dulu sebentar ya agar tidak tumpah. Nah, di sini untuk dosis sendiri untuk pengendalian bisa menggunakan 2 ml per liter air. Jadi, sahabat tani cukup dengan satu tutup ini atau bisa menggunakan satu tutup dari kemasan Mcindo ini untuk satu tangki air. Oke. Demikian review dan pembahasan dari insektisida Mcindo 500 SC ini yang berbahan aktif penempurak atau BPMC yang ampuh atau bisa mengendalikan hama orang batang coklat. Demikian videonya, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, saya ingatkan lagi, tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat tani tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sampul Pertanian. Akhir kata, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.